Ibu PLN mau jual di tengah-tengah jalan begini apa? Sudah ada yang jam masuk di dalam kesiang pak. Di pasar kesiang pak. Orang sampai di dalam pasar. Kendaraan-kendaraan yang ada. Ucap dari makan kesiang pak. Ay, tapi pemerintah kota ada suruh kagian gulang bagaimana? Ini kan gulang pak. Kerugian di mana? Kerugian paling banyak, Pak. Kerugian, nanya ada orang masuk ke banjir. Tidak ada apa-apa, kasihan turun, ada pembeli. Ini buktinya, Pak, untuk orang-orang kasihan. Ini sudah selan atau belum ini? 2.000 ini, Pak, untuk orang-orang kasihan. Dalam pasar, ada kerugian apa? Oke, oke, sorong. Terus hanya menuntut orang PHN, bukan lokasi jalan. Oke, oke, oke. Jadi bagaimana? Ya. Ya. Jadi sebagai ini kita hanya apresiasi kepolisian. Sudah lewat aja. Kita bagaimana, apresiasi bagaimana? Kepolisian. Sebelah sini. Situ Jo. Oke. Oke. Kita apresiasi kepolisian. Ya, kepolisian ya. Tapi kita akan tetap melawan kebijakan yang membunuh sumber kehidupan masyarakat di dalam. Ini pemerintah mengeksploitasi keadaan. Seolah-olah ini milik pemerintah, padahal ini akses publik. Kita tidak ada urusan dengan pasar serasi, konflik pemerintah dalam hal sengketa di hadapan pengadilan, itu bukan urusan kita. Pak, sampai kapan demo ini akan berakhir? Demo ini akan tetap berjalan sampai titik darah penghabisan, sampai mendapatkan keadilan ini masyarakat di dalam. Ini bongkar paksa, Pak. Dibongkar paksa. Dibongkar paksa ini bagian dari penjajahan pada kita, dan ini bagian dari pelanggaran hak asasi manusia yang akan kita bawa ke Komnas HAM dan Presiden Republik Indonesia. Intinya, aksi-aksi seperti ini akan kami lakukan setiap harinya. Ingat itu ya, akan setiap harinya kami lakukan. Kami hari ini menghargai TNI Polri, itu aja. Pemerintah kami tidak hargai, apalagi dewan. Oke, teman-teman. Anda mengawal kasus korupsi, Pak? Pasti itu. Pasar Genggulang, pasar kuliner, halte, dan masih ini. Banyak kasus-kasus yang lain akan bongkar di Kota Bagus. Yang melibatkan siapa, Pak? Rumah sakit, nanti kita lihat. Keterkaitan dengan keluarga wali kota? Saya tidak mau bilang, tapi akan kita lihat. Kita akan buka-bukaan siapa-siapa yang terlibat di kasus korupsi di Kota Bagus. Balik. Kita akan tutup strategi yang lebih parah lagi. Oke. Ketua DPR, Ketua DPR kunjungi pasar. Tidak ada informasi yang positif yang disampaikan ke kami. Anggota DPR itu hanya pergi ketemu di ruang yang ber-AC. Dan jawabannya implementasi pertemuan ini hingga hari ini tidak tahu kalau apa dan seperti apa. Tanggapan dari pihak LBI bagaimana? Pihak LBI, kami tidak percaya lagi dengan adanya dewan. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat ini kali ini kami akan layankan surat mosi tak percaya lagi kepada DPR. Oke. Ya.